Lagi bersama aku, balik ke Tasya. Giri-girianza. Oke, hari ini kita mau cobain nge-vlog lagi. Jadi kita tuh belum makan dari pagi ya. Ini udah jam 4:30 seperti biasa. Karena one meal a day, gak one meal a day juga sih. Cuman puasa dulu lah. Kita kalori defisit karena kemarin habis makan banyak. Betul, intermittent fasting. Dan hari ini tuh lagi pada libur. Jadi kita shopping sendiri. Dulu kita sering banget kayak gini ya, menurut aku seru sih. Jadi gak kayak harus ada kameramen gitu kan, kayak syuting TV banget gitu. Nah sekarang kita pengen seru-seruan berdua aja. Hari ini kita bakal makan di Korean Supermarket, Kmart. Waktu itu kita udah pernah kesini di vlognya Ken and Grad. Mereka yang ngajakin kita makan di sini. Terus waktu itu sempet tahun ini kita makan lagi di situ. Terus nyobain japchae-nya. Japchae-nya tuh enak banget. Jadi kayak japchae-nya tuh dia pedes. Kalau aku rasain ya, ada rasa-rasa bumbu samyangnya. Jadi menurut aku itu japchae-nya dipakein bumbu samyang. Terus ada kondok juga baru, tapi kondoknya nggak ada sosisnya. Karena mereka jualan tuh cuman karbo-karbo doang, nggak ada proteinnya. Jadi aku udah masak si biskuit di rumah, aku bawa supaya nanti kita bisa campur sama tteokbokki. Kalau kita langsung aja yuk ke sana. Biasa rame sih. Kayaknya iya, apalagi weekend ini. Harus ngantri. Ya udah kalau gitu. Let's go. Tapi nggak seramai waktu itu kok. Iya. Waktu itu pas lagi mau belum puasa. Bentar. Japchae. Tteokbokki spicy ya? Ya. Tteokbokki spicy. Ya, gimbap tuna, tuna cheese. Tuna ya. Tuna cheese. Ya, dari tuna doang. Oke. Okay. Ini cheese tuna, modem. Iya. Bekam ada di sana. Ini spicy original aja. Oh ya udah, tteokbokki aja. Tteokbokki aja yang spicy. Atau yang original? Spicy. Kenapa tteokbokki yang spicy? Iya, bumbunya beda kan. Oh, bumbunya beda. Porsi berapa telur? Mau ditambah telurnya? Iya, tambah satu. Oke. 273.000. Ya. Itu ya, jadi namanya. Ya. Jadi, Pak. Keluarin. Kok kita ada dua ya? Oh, satu japchae. Oke guys, ini japchae yang spicy-nya. Ini mantep banget, ini udah masih panas. Panas sekali bos. Kaebun sik, yang jual langsung ada orang Koreanya ya tadi. Cuma dia nggak masak. Owner atau manager? Nggak tahu deh. Kayaknya manager. Woof! Wuhuuu, ini mantap sekali, mantap sekali, mantap sekali. Nih, guys, Kim, apa? Japchae-nya tuh dia gurih banget, terus kayak spicy-nya tuh somehow enak banget. Dan dia di dalamnya karena nggak ada dagingnya, guys, dia pakainya ini apa sih namanya? Odeng, fish cake gitu. Padahal untuk harga segitu lumayan mahal ya? Mahal sih. Oke, okay, kita cobain dulu ya. Masih tetap enak, kan? Bismillah.
Gak berubah? Gak. Malah makin pedas deh. Serius? Cobain guys. Pedas banget. Ya warnanya juga merah ya. Gak kayak japcay-japcay biasanya guys. Yes. Yes, 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 yes. Mantap nih. Gila sehari belum makan, lapar banget ya. Ya Allah, ini beneran pakai samyang saus sih. Ya kan? Kerasa banget. Terus warnanya agak-agak merah. Bisakah kalau batuk ditutup dan ditahan? Batuk ditahan? Jangan kayak... Itu pengen keluar. Nggak boleh. Anjing batuk ditahan. Dokter yang ngomong. Itu masih belum ditahan. Ditahan tuh gini. Gitu. Nggak bisa gatel. Soalnya nggak boleh kayak gitu, nanti luka. Itu nyebabin radang. Kayak kita kalau buang ingus nggak boleh langsung dua gitu. Terus nanti gue, sinus. Sosot tuh. Buang ingus tuh satu. Ya, ditutup dulu yang kanan terus dibuang. Gitu. Kalau dua-duanya nanti sinusnya copot katanya. Daging di hidungnya hilang. Kata mamaku. Eh by the way boleh pakai daging enggak? Apa tuh jatuh? Oh my god. Pakai daging. Mau enggak? Mau enggak? Aku mau tokpokin. Ini cheese-nya tapi bukan mozzarella deh. Iya. Cheese-nya cuma dikasih grated kayak cheese. Nambah cheese-nya berapa tadi? 15.000. 5.000. Oh, 5.000. Apa 15 ya? Lupa lagi. Gila warna tokpoknya lihat. Mantap sih warnanya. Cuma aku emang suka banget cheese, guys. Jadi it's okay lah. Ada telurnya. Aku sengaja pesan telurnya dua buat kamu, satu buat aku satu. Alright. Jadi dia dalamnya kayak sawi. Tokpoki, banyaknya sayur-sayuran sih. Cuma kuahnya enak. Emang untuk harga segitu mahal ya? Mahal. Cuman kan apa sih namanya? Mereka kan jual, yang jualan orang Korea. Kalau mereka jual murah, ya mereka nggak bisa hidup di sini. Ngapain dia di Indonesia? Tokpokinya mantap. Nyaman banget, japcay pakai. Kenapa kamu kepikiran tambah daging ya? Karena memang ingat di sini proteinnya sedikit ya, nggak ada bahkan. Karena di sini nggak ada protein, cuma telur aja proteinnya. Japcay mantep. Telurnya guys, telur kuning pakai kuah tokpok ini enak banget juga. Kita topoknya. Gue pengen ngeluarin teman-teman yang lainnya. Mau dong japcay. Anyway, ini ada corn dog. Corn dog itu harus ditaruh di kuah topokinya. Kenapa? Soalnya corn dog itu udah nggak mozzarella, udah nggak meleleh. Jadi harus dipanasin di sini. Jadi biasa aku gini nih, ditaruh di situ. Ah, pedas spice. Japcay mantap. Sekarang kita makan japcay. Mantap banget guys, japcay. Ini aku makan aja kan, gak apa-apa. Ini kayak, ini ya, apa? Bacon. Soalnya kamu goreng sampai crispy. Japcaynya enak banget guys. Enak banget japcay pakai daging. Enak ya, juara banget ya. Tapi sama ini, kita kalau beli japcay nggak pernah ada yang pakai daging. Selalu. Kecuali kalau kita beli di restoran. Kecuali yang di Gahyo. Emang selain Gahyo nggak pakai?
cowok bilang gitu. Tapi jujur rasanya mantep. Dari segala restoran Korea yang pernah kita coba, yang mahal-mahal gitu, yang ini rasanya paling gurih nggak sih? Ini versi jajanan street food, lebih umami. Biasanya kan lebih aromatik, kayak wangi wijen lebih keluar. Ini wijen nggak begitu kerasa. Kamu gurih. Ini pecinta mecin pasti suka. Ini tteokbokkinya benar kata kamu ya, banyak banyak sayur dan lain-lain ya. Which is itu sehat sih. Iya, bagus. Telur yang kamu udah habis ya? Udah. Ini berarti buat aku ya? Enak banget ya telur pakai ini ya? Daging boleh? Guys. Daging guys. Daging pakai tteokbokki, mantep nih. Udah mulai gelap ya guys. Iya, udah mulai malam guys, udah mulai maghrib. Wah, daging kayak tteokbokki guys, mantep nih. Dia ada biji-biji wijen benerannya juga ya. Apa itu ini ya? Keju ya? Keju. Wow, wow, wow. Kita makan. Daging. Nikmatnya. Sebenarnya kita pesen satu japchae, satu tteokbokki udah kenyang ya. Kalau tteokbokki enaknya dicampur itu kimbap. Oh iya, masih ada kimbapnya. Nah, kita keluarin sekarang. Ini di dalam japchae-nya tuh banyak banget fish cake-nya, guys. Kalau kalian suka fish cake pasti kalian sukanya. Aku tuh mengira fish cake dibuat dari ikan loh, ternyata enggak. Iya, Bah. Perasa ikan. Tepung perasa ikan. Kayak crab stick gitu. Crab stick kan enggak ada crab-nya sama sekali. Sebenernya. Habisin ya? Taruh aja sini. Enggak ya? Ini aku, kamu pegang. Aku bukain kimbap. Nah ini kayaknya mozzarella udah panas, bisa kita makan. Masih belum meleleh. Cuma aku suka banget si kondoknya dia tuh. Jadi dia kayak nggak ini loh, nggak. Gak kerasa kayak apa ya? Beda deh dari kondok lain, kayak si roti pelapisnya itu kayak roti-roti yang ada manis-manisnya gitu loh. Jadi gak usah pakai bumbu aja udah enak. Kayak roti yang kalian pagi-pagi suka makan itu apa ya? Roti apa ya? Roti goreng gitu. Duh. Nah, kalau yang kayak gini-gini, kamu ngeliat aku lapin. Bukan yang aku lagi ngapain, belum apa-apa langsung. Sini. Aku ambilin tisu. Enak guys kondoknya. Nah, kimbap. Kalau kimbap tuh memang tidak memakai ini wasabi. Enggak, kan bukan sushi. Ya elah. Tapi emang dia rada susah menentang. Isinya lumayan banyak ya tapi. Lumayan. Harganya juga lumayan. Nih, langsung. Mau cowok lo apa enggak? Enggak dulu deh. Langsung dulu ya. Enak. Isinya tuh dia tuna sama cheese gitu guys, terus ada wortel sama timun. Aku suka ini tuh the pickle, jadi ada flavornya. Apanya? Sayurannya. Nah gitu, betul. Oke, cemplung. Yum. Makan. Buat kamu aja. Buat aku. Ya elah, ya Tuhan. Kan dibilang jangan heboh. Enak tapi gak wow gitu loh. Jomplang sama flavor-flavor yang udah kita cobain tadi. Cuma aku suka, soalnya dia dicemplungin ke ini. Enaknya. Cemplungin ke si saus gitu. Okay.
Ada ini. Tuh, udah digituin. Karena tadi aku suruh. Dia kan harus belajar. Bukan dari kemauan kamu sendiri. Dia kan belajar. Oh gitu ya. Manusia tuh harus seperti itu. Baik. Itu lagi deh. Aku belum puas, udah ditutup. Udah dicabut tutup? Bocah, bocah. Mau diganti dulu nggak baterainya? Enggak. Hah? Cukup. Apa ini? Pake. Oh wow, I like this. Gimari. Ini gimari yang dicelup guys, enak guys, nggak akan hancur guys. Liatin dulu. Kita. Muka kamu masih kelihatan matanya. Gimari. Dalamnya apa sih dia kayak bihun gitu katanya ya, bihun goreng. Iya. Kayak cacing. Gua mau cocol. Gua mau cocol, guys. Wih, mulai bos. Oke. Okay. Mulai bos. Kita cocol gimarinya di kuah tteokbokki. Bisa enggak? Guys, mantap gimari, guys. Gimari. Tutupan. Ini rasanya kayak apa? Ah. Kayak gehu. Gehu apa? Tahu isi. Tahu isi kan ada bihun-bihunnya. Ini itu bihun-bihun capcay deh. Ini apa sih? Capcay ya? Jadi lu kalau makan guys, bisa akan-akan makan toge isi yang isinya ada bihun, kalau ini pakai isinya beginian tahu. Iya tahu. Ngomongnya toge isi gehu. Gehu itu toge tahu berarti. Iya tahu isi. Cuman gak kelihatan ya. Bentar, mata kamunya diperemin dulu. Kelihatan gak guys? Kelihatan. Jadi bihunnya japchae sama dia digoreng. Terus di luarnya pakai ini tuh seaweed nori. Yang aku bingung tuh ini buat apa ya? Gak tau, coba keluarin. Kayaknya kayak ada bumbu deh. Gitu. Asam. Kayak kecap asin dikasih daun bawang. Coba deh, buat ini kali. Kayaknya. Kayak ada bumbu gimarinya gitu guys. Dicocol aja kali ya. Aku tuang ya? Iya. Jadi enak? Hah? Jadi enak? Ya, it's okay. Mau pakai ini? Gak usah. Tidak terlalu signifikan. Dumpling ayam guys, kayak gyoza ya. Seperti gyoza ya guys, mantap. Kamu pasti udah begah. Kenyang aku. Nggak mau. Ya udah, banyak makan. Rasanya juga jomplang sih sama awal-awal ini untuk pendamping sebenarnya selagi makan itu campur pendampingnya tteokbokki ya? Tteokbokki. Aku paling suka japchae sih, mungkin juara. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang paling enak di sini di Kmart itu adalah japchae yang spicy. Terus kalau yang nggak suka spicy tteokbokki berarti. Tteokbokkinya juga enak sih, beda dari yang lain. Rasanya tuh berani gitu deh, gak takut-takut. Ini kamu masih mau makan gak? Kalau gak mau makan, ini aku angkat. Apa ya? Chopstick, biar bisa ditutup. Itu kamu gak mau makan dulu? Mau makan. Alright. Mau makan terakhir guys. Hotdog ya? Corndog. Tetap kalau corndog Korea, aku lebih suka red dog. Ini bisa pakai gula, sausnya banyak. Dan ada sosisnya juga sih. Cuma bener kata kamu, cirotinya enak. Rotinya wangi.
roti-roti zaman dulu kalau buat sarapan itu digoreng. Kayak makan roti goreng. Kok habisin kali ya? Kita dikasih itu nggak sih sedotan? Masa ini nggak bisa ditutup deh? Apa tuh? Nggak bisa ditutup? Si... Oh, nggak deh. Harusnya bisa. Dan Gary pakai baju putih, as usual. Oh, enggak. Ada korban. Tapi yang paling bagus tuh memang pakai baju putih, soalnya baju putih tuh bisa dibaikin, langsung hilang. Yang susah tuh kalau pakai baju berwarna, soalnya nggak bisa dibaikin, jadi nodanya nggak tahu mau digunain. Ah, enak banget kontinya, ya ampun. Sama yang buatan kamu enakan mana? Ini. Oh? Somehow beda gitu lah rasanya. Ini kan buatan kamu juga aku suka. Itu buatan Mas Adi sih sebenernya. Ini kan kamu ngajarin. Itu terlalu ini kayaknya menurut aku. Terlalu kental. Gitu. Kalau ini tuh... Lebih light. Lebih light. Kalau yang aku bikin tuh dia kental gitu loh kayak. Terlalu kerasa kornnya. Mulai kerasa begah guys. Dah. Kondoknya nggak dihabisin? Udah. Daging? Daging udah. Ini di tempat sampah ya? Ya ampun, dikasih banyak banget sih ini. Oke guys, sudah selesai kita makan-makan di mobil. Bukan di Kmart ya, di mobil. Soalnya ini. Sekarang nggak bisa makan di tempat. Waktu sama Kenan itu kita masih bisa makan di tempat. Iya, kayaknya semenjak pandemi. Terus diterusin sama dia katanya. Enak juga ya. Enak juga nih, nggak rame. Tapi omset tetap sama, bahkan lebih tinggi. Ya udah deh, kita gini aja terus guys. Menurutku omset mereka tuh tinggi banget karena udah banyak yang videoin. Kenapa ya? Karena menarik maksudnya. Dan juga rasa enak sih. Kapan lagi gitu kan makan di supermarket. Dan rasa enak tuh. Kalau misalkan mungkin menarik, cuma rasa nggak enak sih. Benar. Dan mungkin juga kayaknya kenapa ini rasanya udah cita rasa Indonesia banget gitu. Kayak lebih pedes. Kayaknya kalau di Korea begini deh rasanya. Cuma nggak tahu juga. Makanya next kita harus ke Korea nih. Aku juga lagi cari-cari. Aku kan udah 2 tahun les bahasa Korea seminggu sekali. Cuman tuh kayak aku nggak bisa-bisa gitu loh. Kayak aku ngerti, cuman aku nggak bisa ngomong karena aku nggak pernah belajar langsung sama native speaker, nggak pernah kayak ngobrol sama guru aku kan juga orang Indonesia. Cuman dia pintar banget sih bahasa Korea. Cuma aku tuh nggak ada waktu untuk ngobrol sama orang Korea gitu loh. Jadi nggak bisa-bisa. Nah, aku kepikiran untuk belajar di Seoul tuh ada kayak les Korea gitu, langsung sama native speaker. Nah, biasanya tuh mereka nerima murid-murid Jepang. Nah, kebetulan kan aku bisa bahasa Jepang, jadi nanti mungkin aku pengen masuk situ. Jadi dari Jepang ke Korean Japanese gitu. Jadi kamu jadi murid Jepang? Jadi aku turun biar enak. Kan aku emang orang Jepang. Benar. Jadi mereka gak akan nyadar juga gitu. Ya gitu guys, kemarin sih aku cek harganya cukup murah ya. Gak mahal-mahal banget gitu. Sebulan itu seminggu 3 kali. Cuman 4 juta atau 5 juta gitu. Tapi kelas ya, bukan private gitu. Nah, aku pengen cari-cari tahu nanti kalau misalkan aku udah dapet kelasnya, mungkin Januari aku kesana sebulan gitu. Jadi kalian komen di bawah ya kalau kalian ada rekomendasi tempat belajar bahasa Korea yang sebulan gitu. Sebulan, seminggu 3 kali lah gitu. Tapi cuman sesinya cuma sebulan aja gitu. Kalau kalian ada info boleh komen di kolom komentar ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Congrats ya. Lagi aku udah kamu udah 1 juta. Belum. Congrats. Belum, masih 990.000. Bentar lagi. Ini tanggal... Menurut aku kamu... Sekarang bulan tanggal berapa? Tiga. Ini tanggal berapa sih? Empat. Menurut aku ya. Nanti video kamu yang... Menurut aku nih ya. Video kamu yang... Menurut aku lo ya. Video kamu yang... Video kamu yang... Ayang... Video kamu yang... Tanggal... Video kamu yang tanggal... 21. Wih, 28.
tanggal 28. Selamat Vi. Guys, kalian jangan lupa sampai ketemu tanggal 28, karena tanggal 28 biar akan mendapatkan golden play button atau udah 1 juta subscriber. Selamat. Tanggal 28. Ngapain enggak bisa dimandiin? Lo bisa enggak kayak anggap enggak ada kamera di sini? Bisa, kita coba aja. Kita play. Terang gini enggak apa-apa. Kapan lagi? Pulang. Alright. Surprisingly, gigi aku udah gak sakit. Iya kan, sesuai prediksi si mbaknya. Maksudnya aku tuh kayak tadi gigit pakai gigi depan juga. Nah, serius? Nice. Ini bakso udah bisa. Berarti udah bisa semua dong ya? Udah. Cuma nyangkut-nyangkut aja. Gak sampai orang-orang makannya di jalan gitu loh. Karena ya, terus. Kayak mundur. Oke, mobil ini enggak bisa. Harusnya ada taman ya. Sebenarnya di situ ya tuh ada. Ada kursi. Kayak ya. Cuma kayak susah deh. Kecil gitu. Cinta, kita satu lagi.